apa yang kamu pikirkan, Mas? Aku berharap kebersamaan ini tak akan lapuk termakan waktu. Jadi pun tak akan mampu melakukan cintaku padamu. Satu kata dalam cakrawala askara. Namamu. Kamu mau es kelapa? Pras? Aku hanya ingin minum es kelapa bersamamu. Tapi Proja, mau sampai kapan kamu ingin menutupi hubungan kita dari Proja? Mas, sudah, kita nikmati waktu yang singkat ini sambil minum es kelapa. Kamu tuh ya selalu memberi kejutan. Satu. Iya, satu. Sedotannya dua biar romantis. Sri. Sri. Apa? Aku ingin merantau ke Jakarta. Maksudnya? Aku ingin membuktikan kepada ibumu bahwa aku bisa menjadi laki-laki yang terbaik untukmu. Tidak, Mas. Jakarta itu jauh. Sri. Cinta itu tentang kepercayaan. Aku percaya bahwa kamu mencintaiku dengan tulus. Sri, ini demi kebaikan kita, supaya ibumu merestui hubungan kita. Kasih aku waktu 1 tahun. Tak terasa sudah 2 tahun berlalu dan kamu masih mengingat tempat ini. Tak semudah membalik telapak tangan untuk melupakan semuanya. Tempat ini sudah menjadi saksi bisu cinta kita. Apa kabarnya? Masih seperti yang dulu. Cintanya? Maaf, Sri. Aku baru kembali setelah 2 tahun. Aku telah mengingkari janjiku. Tidak, Mas. Aku berencana menikah dengan seseorang dalam waktu dekat ini. Siapa laki-laki yang beruntung itu? Dia. Pras. Kamu gak usah bingung. Aku tahu dari mana. Maksud kamu? Maksud Proja, dia tahu hubungan kita selama ini. Pras, maksud kamu? Bukan aku yang memberitahu, tapi kita berdua yang merencanakan ini semua. Kamu?
Asal kamu tahu, Proja itu majikanku. Hah? Majikan? Terima kasih telah mengisi hari-hariku. Maaf.